Setelah serangkaian hasil kurang memuaskan, saat penampilan Barca dinilai jauh dari kata impresif malam di Riyadh, Saudi Arabia. Tepatnya di Stadion Al-Awal yang juga menjadi stadion klub Al-Nassr atau tim dari Cristiano Ronaldo, Barcelona sukses untuk kali pertama menunjukkan jika mereka bisa meraih kemenangan dengan keunggulan lebih dari satu gol. Setelah terakhir kali, hal itu mereka dapatkan di laga kontra Royal Antwerp. Barca tampil impresif, terkhusus sejak sosok Pedri kembali di lapangan, di mana kehadirannya membuat lini tengah Barca lebih hidup dengan kombinasinya bersama Gundogan dan juga Frenkie de Jong. Lantas, apakah ini pertanda bagus bagi tim Catalan? Berikut cerita selengkapnya. Diwarnai dengan chant Messi, Messi, Messi. Di stadion yang menjadi markas tim Ronaldo FC Barcelona malam tadi, sejenisnya tak tampil terlalu mengesankan terkhusus di babak pertama. Kalimat itu bisa kita sampaikan, karena meski menguasai ball possession hingga lebih dari 70%, Barca tidak punya kemampuan untuk memberikan ancaman bahaya signifikan saat kreativitas lini serang dan juga lini tengah masih kesulitan untuk membongkar pertahanan rapat dari tim Osasuna. Beruntung, perubahan terjadi di babak kedua. Gundogan yang tampil impresif akhirnya bisa menemukan sosok Lewy lewat umpan ajaibnya, yang kali ini tak disia-siakan oleh Robert Lewandowski untuk menciptakan gol, di mana skor berubah menjadi 1-0 dengan Barca unggul di menit 60, di mana di momen ini jugalah Pedri dan Joao Felix akhirnya dimasukkan. Masuknya Pedri untuk menggantikan Sergi Roberto sukses membantu Barcelona tampil lebih kreatif di lini tengah. Memang, Osasuna yang tertinggal lebih ingin menyerang untuk menyamakan kedudukan. Tapi semua sukses diredam dengan baik saat Barcelona tetap tampil dominan di sektor tersebut. Masuknya Pedri membuat kerja Gundogan dan Frenkie de Jong lebih seimbang. Ketiganya saling mengisi ruang-ruang yang kosong. Dengan puncaknya, permainan sederhana Pedri untuk mengembalikan bola kepada Joao Felix berhasil menjadi awal dari gol kedua Barcelona yang tercipta lewat Lamine Yamal semalam. Comeback Pedri di laga itu sendiri menjadi momen yang spesial. Fan Barca di Saudi Arabia nampak mencintainya. Nama Pedri bahkan menggema saat pemain 20 tahun itu dimasukkan Xavi Hernandez di laga tersebut. Pedri sendiri sebelumnya mengalami cedera, dengan laga terakhir yang ia mainkan adalah laga Barca kontra Valencia. Artinya, ia telah absen dalam 4 pertandingan Barcelona sebelum akhirnya kembali di laga kontra Osasuna. Pedri membuat De Jong dan Gundogan nyaman. Sebelum laga kontra Osasuna dimulai, salah satu pengamat sepak bola di Spanyol, Albert Baya, mengatakan bahwa tanpa Pedri sulit baginya untuk melihat Gundogan bermain begitu dalam, atau dalam artian maju untuk lebih ke depan. Hal itu juga dialami oleh Frenkie de Jong, sehingga bola serangan seringkali kembali tanpa menghasilkan sesuatu yang berbahaya.
Disinilah, kembalinya Petri memberikan warna yang baru. Petri bisa membantu Ilkay Gundogan di sektor yang lebih ke depan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih berbahaya. Dan hal itulah yang kemudian dijelaskan oleh Frankie de Jong saat ia mengatakan, usai laga semalam jika kehadiran Petri membuat permainan menjadi lebih lancar. Petri adalah pemain dengan bakat luar biasa. Dia membuat perbedaan, permainan menjadi lebih lancar ketika dia berada di lapangan. Kami sangat senang dia kembali. Gundogan dan Frankie de Jong. Sosok Ilkay Gundogan dan juga Frankie de Jong juga dapat dikatakan tampil mengesankan di laga malam tadi. Gundogan yang bermain lebih ke depan sukses mengkreasikan banyak peluang. Ia tercatat membuat 6 keypass atau umpan kunci di laga tersebut. Yang sayangnya hanya mampu membantu Barca mencetak 1 gol setelah 1 asisnya sukses dimanfaatkan oleh Robert Lewandowski. Bagaimana dengan Frankie de Jong? Peran penyimbang yang diberikan Xavi kepadanya di lapangan sukses ia jalankan dengan maksimal. Ia memenangkan pertarungan di lini tengah, memfilter serangan-serangan lawan, dan membantu Barca sangat dominan. Ia bahkan tampil sebagai pemain terbaik di laga tersebut. Dan itu kenapa Xavi memuji 3 gelandangnya itu, mulai dari Ilkay Gundogan, Frankie de Jong, dan juga Pedri yang baru masuk di babak kedua. Kami banyak mendominasi. Kami merasa baik dengan Gundogan dan Frankie. Saat Pedri masuk, segalanya menjadi lebih jelas. Dia tidak kehilangan penguasaan bola dan dia menghasilkan superioritas. Setelah pertandingan kontra Osasuna sendiri, Barca akan bertanding menghadapi rival abadi mereka dalam partai final El Clasico Piala Super España yang akan dilangsungkan pada Senin dini hari besok ini. Itu akan menjadi pertandingan yang sangat menarik, terkhusus bagi kedua tim. Barca menjadi tim yang mungkin sedikit diremehkan karena performanya yang angin-anginan. Tapi mampukah Barca membalikkan prediksi banyak orang tersebut? Kita akan melihatnya. Yang pasti, kembalinya Petri adalah sebuah keuntungan dengan kombinasinya bersama Frankie de Jong dan Gundogan. Ketiganya akan coba membuktikan, bisakah mereka mengalahkan Real Madrid yang di pertemuan perdana di La Liga sukses mengalahkan Barca di kandang sendiri lewat aksi impresif dari sosok Jude Bellingham saat itu.